Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, di kesempatan video kali ini saya mau mengajak saudara-saudara semuanya mau melihat suasana perjalanan dari Tiban Sotling menuju ke Pelita Kota Batam, terowongan Kota Batam, yang mana di kesempatan kali ini itu jam menunjukkan jam 4 sore hari Senin, teman-teman ya, saudara-saudara semuanya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan kepada yang selalu setia mendukung channel Arisana Channel, senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya dan dilapangkan segala pintu rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan juga bisa kita saksikan bersama-sama di kesempatan kali ini di sepanjang bahu jalan dari Tiban Sotling menuju ke terowongan Pelita ini masih terlihat sangat alami dan banyak pepohonan yang ditanam dan dijaga oleh pemerintah Kota Batam. Sebelah kanan saya sedang berlangsung proyek yaitu pelebaran jalan di Tiban Sotling ini, yang mana di tahun 2021 ini proyek ini tetap berjalan dengan lancar. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya yang baru menemukan channel Arisana Channel, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, semoga kebaikan teman-teman semuanya hanya Allah yang bisa membalasnya, amin. Oke, di sebelah kanan saya dapat kita saksikan bersama-sama yaitu sedang berlangsung pembangunan pelebaran jalan yang di Tiban Sotling ini, yang mana jalan ini apabila sudah selesai nanti yang pastinya jalan ini jadi luas dan lebar ya teman-teman. Nah, seperti ini yang bisa saya sajikan melalui video kali ini, semoga teman-teman terhibur. Bahkan di kesempatan kali ini kami akan melewati kampus itu Universitas Internasional Batam, yang mana kampus ini cukup terkenal di seputaran Kota Batam Republik Kepulauan Riau Indonesia. Oke, ikuti terus perjalanan menuju ke terowongan Pelita ya teman-teman ya di kesempatan kali ini. Nah, seperti inilah yang bisa kami sajikan, semoga teman-teman yang sudah lama tidak ke Batam, semoga melalui video ini bisa terobati rasa rindunya, amin. Bahkan di depan, bahkan di lampu merah di depan, kami akan mencoba buat membelok kanan ya teman-teman, belok kanan. Bahkan juga kami melewati pom bensin, yaitu pom bensin Taman Kota. Bahkan juga nanti kami akan melewati simpang jam, yang mana simpang Madani ini kami juga melewati simpang jam. Gimana di kesempatan kali ini juga kami mau melewati simpang jam ya teman-teman ya. Jam di sini juga bisa melihat suasana Kota Batam di sore hari, tetapi kami tidak bisa terlalu ngezoom ini teman-teman karena pakai HP biasa. Oke teman-teman, ikuti terus gimana keseruan video lokal Arisana Channel kali ini, semoga teman-teman terhibur.
Di simpang lampu merah Glail ini kami akan mencoba buat belok kiri mau menuju ke terowongan arah terowongan Pelita yang cukup terkenal di Kota Batam, Kepulauan Indonesia. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dan kekilapan melalui video vlog kali ini mohon dimaafkan. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang mana teman-teman sudah setia menonton video ini sampai dengan selesai. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah terowongan Pelita, Kota Batam.